Ratusan karateka yang tergabung dalam Kushinru M Karatedo Indonesia atau KKI menyerukan deklarasi pemilu aman, damai, dan kondusif di halaman depan Polsek Martapura. Ayo, kaum pemuda, binaan, Polres Aceh Timur, Polda Sumatera Selatan, Polsek Ratusan karateka yang tergabung dalam Persatuan Karate Kushinryu M Karatedo Indonesia menyerukan deklarasi pemilu aman, damai, dan kondusif. Deklarasi ini dipimpin Kapolsek Martapura Kompol Adi Safril yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KKI Sumatera Selatan di halaman depan Polsek Martapura. Menurut Kompol Adi Safril, jika menciptakan situasi Kamtipnas yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga Polsek Martapura menggandeng karateka yang ada di kota Martapura untuk bersama menjaga Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Martapura. Saya harap melalui dengan regenerasi yang di dalam wadah karate ini akan menjadikan duta-duta, ya duta-duta untuk menyampaikan kepada masyarakat ya terkait dengan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Dan saya harap juga berharap pula dari unsur pemerintah untuk kita saling asah-asuh untuk menciptakan situasi yang aman kondusif khususnya di wilayah Polres Oku Timur, Polsek Martapura. Selain menyerukan deklarasi pemilu aman, damai, dan kondusif, karateka yang tergabung dalam KKI tersebut mendeklarasikan untuk menolak peredaran narkoba, balap liar, pungli, dan musik remik di Kabupaten Oku Timur. Elvandri Jefriadi, PAL TV.